kita mau ngobrolin tentang fungsi cahaya matahari bagi tanaman di bukit gambar. Intinya matahari pagi itu sangatlah berguna, bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup dan tanaman. Enggak cuma tanaman, tapi di tubuh manusia juga. Ketika kita di masa pandemi ini, ketika kita berjemur di bawah matahari pagi, itu sangatlah bagus untuk membunuh bakteri dan mengurangi pertumbuhan dari bakteri atau virus yang ada di tubuh kita. Dan juga itu bermanfaat sebagai fungsi vitamin D di dalam untuk metabolisme tubuh kita. Nah, ketika kita hal itu kita aplikasikan ke tanaman atau ke budidaya ikan dalam ember ini pun juga sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Yang pertama, kalau untuk tanaman itu berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua, di budi gambarnya itu berguna untuk untuk mengurai amoniak atau mempercepat proses nitrifikasi dari amoniak menjadi makanan dari tumbuhannya. Itu juga sangat penting sekali. Nah, makanya ketika saya melakukan sosialisasi tentang budidaya gambar dimanapun tempatnya, pasti saya mengatakan taruhlah ember atau tanaman di dalam budidaya gambar itu di luar. Di luar itu bukan berarti cuma di luar ruangan, tapi di luar yang terkena sinar matahari pagi. Itu sangat berguna sekali ya, teman-teman. Yang pertama itu untuk mengurai kotoran dari si ikan dalam ember ini agar menjadi makanan atau istilahnya nitrifikasi. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka bau yang terjadi atau bau yang ada di dalam ember akan mengurai atau berkurang. Yang menjadikan bau itu adalah penumpukan dari amoniak itu sendiri, teman-teman. Nah, ketika amoniak itu tertumpuk, secara otomatis akan menimbulkan bau. Makanya saya bilang berkali-kali, taruhlah di luar yang terkena sinar matahari pagi sampai dengan siang, kalau bisa sampai sore. Itu sangat penting. Dan kemarin-kemarin saya sempat dapat kayak semacam pesan singkat atau WA, kok kangkung saya tidak besar-besar ya, kok kangkung saya tidak tumbuh secara baik ya. Setelah saya ke sana, setelah saya lihat secara langsung, yang terjadi di sana adalah kangkung itu posisinya memang di luar, tapi ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Makanya yang terjadi, si kangkung tidak tumbuh dengan sempurna. Kangkung itu kan butuh nutrisi atau butuh makanan, karena dia dalam tumbuhan, dia dalam hal itu. Di dalam ember ini makanannya itu hanya satu, yaitu dari kotoran ikan yang berubah menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Proses pembuatan nutrisi itu terjadi secara alami ketika terkena sinar matahari pagi atau ketika terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Itu akan terjadi proses tersebut, teman-teman. Nah, ketika itu tidak terjadi, maka yang terjadi adalah penumpukan amoniak, dan amoniak itu akan mempengaruhi lelenya. Secara otomatis dia akan menjadi stres karena amoniak itu tumpuk. Ketika stres, apa yang terjadi kemudian? Lele akan mati, akan kembung, akan ya menimbulkan banyak penyakit. Nah, makanya untuk teman-teman yang melakukan budidaya di rumah atau teman-teman atau ibu-ibu yang kemarin ikut sosialisasi dengan saya, taruhlah budidaya atau ember-ember yang ada di rumah itu ditempatkanlah di tempat yang terbuka, yang terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Oke, semoga apa yang saya paparkan kali ini bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya yang mengambil gambar. Dan ikan yang akan dihasilkan pun nanti sesuai dengan harapan. Kangkungnya pun juga akan tumbuh secara sehat dan secara sempurna. Oh ya, by the way, ini sebentar lagi kita akan melakukan panen yang kedua kangkungnya. Ini sudah masuk panen kedua. Panen kedua ini sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan lah. Bukan? Asalkan kita menempatkan kangkung ini di tempat yang bagus, di tempat yang terkena matahari pagi, panen pun akan sesuai dengan apa yang kita kemarin katakan, yaitu sekitar 2 minggu 3 minggu kangkung akan kita panen kembali dan ikan-ikannya pun akan sehat. Gitu ya, teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oh ya, jangan lupa juga pencet tombol loncengnya. Sekian, dalam satu ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.